Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak tunjukkan cara-cara nak memasang sebuah komputer mini ITX yang saiz dia lagi kecil daripada sebuah kotak kasut. Jom kita start. Okey, saya akan bina komputer saya ke dalam casing mini ITX bernama KFK. Dan HyperX Fury 8GB DDR3 ke dalam slot. Motherboard ni hanya ada 2 slot saja, jadi 8GB darab 2 dapatlah 16GB RAM. RAM ni pun RAM lama.
memudahkan pergerakan udara panas ke atas. Dan inilah hasil akhirnya, casing Cave Case Ghost S1 di atas meja komputer. Kalau you all suka, jangan lupa untuk share, like dan subscribe. Jumpa lagi!